Bisa menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah diciptakannya satu pasangan dari jenis manusia sendiri untuk dinikahkan. Ayat pernikahan dibuka oleh Allah langsung dengan diksi ayat seakan-akan ingin menegaskan bahwa tujuan utama, puncak dari akad, puncak dari nikah itu tiada lain untuk membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan dalam rumah tangga yang disebut dengan sakinah itu, limpahan harta yang membawa cinta yang disebut dengan mawaddah, dan perhatian dalam yang disebut dengan rahmah itu, litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddah warahmah. Samara, sakinah, mawaddah, dan rahmah tidaklah disampaikan oleh Allah kecuali pintunya dibuka dengan ayat membangun kedekatan dengan Allah. Nasehat buat kita semua, nasehat buat Gus Hamdi dan Mbak Fia, ke depan semakin bahagia dan semakin sehat, panjang umur, murah rezekinya, dan mudah-mudahan tetap dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Go, go, Mas Aam dan Mbak Fia. Untuk sini.